Lan, bagi duit dong. Ya ampun, Fat. Gue juga udah tiris banget. Ini tanggal tua, minta duit lagi. Ada sih tinggal segitu-gitunya, tapi di dompet tuh gue juga butuh banget apa? Tapi gue pengennya 75.000 yang baru. Ya, itu mah gue juga pengen. Aduh, tapi gila, ya Fat ya. Nih, gue tuh kemarin lihat di e-commerce gitu. Masa mahal banget mau dapetin duit 75.000 itu? Puluhan juta harus. Hah? Belinya. Dijual? Siapa yang jual? Ada tuh e-commerce macem-macem deh. Oh gitu? Terus kalau gue pengen, gue harus beli semahal ya, itu? Ya kalau lu kepengen banget sih gak apa-apa kalau lu kolektor duit. Tapi kan lu seringnya dipakai tuh duit. Gak nyampe sehari udah habis. Terus gimana sih cara ngedapetin 75.000 itu? Dengan gak beli yang semahal itu? Tunggu. Sebenarnya cara dapetin ini nah, kayak gimana? Daripada lu penasaran, gimana kalau kita meet up langsung sama orang dari Bank Indonesia? Gue udah kenalan nih. Oke, okay. Langsung ulang. Oke, kita coba ya, kita hubungin. Oke, Fatra, ini kita sudah terhubung nih, sudah bisa meet up dengan Bapak Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ulan Fatra. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat selamat ya. Amin. Wah, itu duitnya di belakang 75.000 itu gede banget. Gede banget ini. Ini gede banget ini. Itu bikin kita makin sehat kalau bisa dapat uangnya. Jarang loh, ini 25 tahun sekali loh. 25 tahun sekali loh ini uang ini. Waduh. Ngomong-ngomong soal uang barunya tersebut, Pak, gimana nih supaya masyarakat bisa mendapatkan uang tersebut, Pak? Itu caranya gimana sih? Jangan banget itu dapetin uang. Oh iya. Ini bagi para masyarakat dan pemirsa sekalian sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan uang penukaran, uang peringatan kemerdekaan. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang dalam bentuk uang kertas senilai Rp75.000. Nah, sebelum ke penukaran mungkin boleh dong aku saya jelasin singkat ya kenapa uang ini terbitin. Gitu ya. Nah, kita ini kan tahun ini 75 tahun kemerdekaan RI ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah kemerdekaan dan kita juga bersyukur atas segala pencapaian pembangunan dan juga sebagai simbol optimisme dan kebangkitan kita dalam kondisi apapun seperti sekarang itu kita keluarkan uang 75.000. Sekaligus juga ini Mbak Ulan dan Mbak Fatra bahwa sebagai untuk memperkokoh kertanegara, uang rupiah itu sebagai simbol kertanegara. Makanya kita terbitkan uang Rp75.000. Tetapi apakah ini kali pertama Bank Indonesia mengeluarkan uang namanya uang peringatan kemerdekaan? Oh enggak. Kita pernah mengeluarkan uang edisi khusus rupiah khusus dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Pada waktu kita kemerdekaan 25 tahun, tahun 70. Nggak tahu ya Mbak Ulan sama Mbak Fatra udah lahir belum ya kira-kira ya? Belum lah. Itu kita pernah menerbitkan uang rupiah khusus dalam rangka peringatan kemerdekaan 25 tahun Republik Indonesia. Kemudian tahun 90 kita juga menerbitkan uang peringatan kemerdekaan untuk peringatan 45 tahun. Kemudian tahun 95 50 tahun. Nah, sekarang kita 75 tahun nih. Kita semua gembira kita keluarkan uang peringatan kemerdekaan RI dengan nilai Rp75.000. Nah, nanti setiap 25 tahun kita akan terbitkan lagi uang peringatan kemerdekaan ini. Nah, jadi Bapak, ini kita menunggu masa yang cukup lama setelah 25 tahun nanti ke depan, makanya kita keluarkan uang ini. Penukarannya bagaimana, Mbak? Sangat mudah, Mbak. Jadi masyarakat itu kita berikan kesempatan untuk melakukan penukaran melalui aplikasi dan melalui secara pesanan, secara online, Mbak. Sekarang kan zamannya sudah online ya, anak-anak di mana-mana pada online, gampang mudah ya kan enggak. Jadi teman-teman bisa, masyarakat bisa melakukan penukaran secara online dengan mengisi formulir di online dan menggunakan hanya menginput nama dan KTP. Satu KTP, satu lembar uang peringatan kemerdekaan. Nanti setelah, nanti masuk ke web Bank Indonesia, ada namanya aplikasi pintar, aplikasi penukaran dan tarik uang, nanti akan kemudian masyarakat tinggal menginput saja. Masyarakat menginputnya nanti tinggal milih nih, tanggal berapa, hari apa dia mau ngambil, tanggal berapa dan jam berapa, supaya tidak terjadi penumpukan, karena kita menjaga protokol COVID, kan kira-kira gitu. Ngambilnya di mana? Nah, kita ada dua periode Mbak Ulan, Mbak Fatra. Sampai dengan tanggal 30 September, itu dapat mengambil di seluruh kantor Bank Indonesia, di seluruh Indonesia. Nah,
setelah nanti kemudian bulan Oktober sampai seterusnya, selain di Bank Indonesia juga dapat diambil di 5 bank yang akan kita tetapkan kemudian. Jadi masyarakat berhak untuk mudah untuk mendapatkan uang ini. Ya cuman karena ini kan uangnya kita terbitkan juga dalam jumlah 75 juta sehingga kita tentunya ingin memberikan kebagian kepada masyarakat banyak. Oleh itu kami batasi masyarakat satu KTP satu lembar, kan kira-kira gitu, Mbak. Itu, Mbak. Sekarang masih available enggak, Pak? Kenapa, Mbak? Masih available enggak? Oh masih sangat banyak, Mbak. Kan kami baru buka satu hari kemarin. Baru kemarin kita buka kemarin satu hari. Sekarang mulai hari kedua, alhamdulillah peminatnya luar biasa sekali di beberapa masyarakat sudah banyak pesan sekali. Dan kemarin ini hari ini kita buka sampai dengan tanggal 30 September untuk aplikasinya sudah cukup banyak. Hari pertama kita buka sampai dengan tanggal 12 September sudah full. Nah sekarang kita buka lagi sampai dengan tanggal 30 September. Oh, gitu, Mbak. Kita masih ada kesempatan buat dapetin uangnya. Kesempatan. Nanti saat September kita buka lagi, Mbak. Ya. Wah, itu kan syaratnya tadi pakai KTP. Jadi ya, anak kecil belum bisa dapat dong. Belum punya KTP nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau anak adiknya mau punya uang ini, titip aja sama kakaknya, minta pinjam KTP kakaknya ya. Jadi kakaknya. Ya, iya, satu orang satu, Mbak. Nanti kakaknya dapat. Kasih lihat adiknya aja. Sekian dulu itu, teman-teman. Nah, Pak, tadi kan berbicara soal bagaimana cara mendapatkannya. Nah, soal desainnya itu sendiri gimana sih, Pak? Ceritain dong, Pak. Ini saya mau cerita bagaimana standar yang berlaku di Bank Indonesia pada waktu menetapkan uang ini. Tentunya kita mulai dengan sebuah perencanaan. Nah, perencanaan adalah perencanaan desain yang lebih penting ya. Nah, perencanaan desain ini yang kita tetapkan pertama adalah temanya dulu apa. Nah, karena ini kita menyangkut HUT kemerdekaan RI dan 75 tahun, kita tetapkan temanya dulu. Nah, kita punya tiga tema, Mbak Ulan, Mbak Fatra. Pertama adalah mensyukuri kemerdekaan, ya. Kemudian memperteguh kebinekaan. Dan ketiga adalah menyongsong masa depan gemilang. Nah, tiga tema ini kemudian kita coba ramu dalam sebuah desain. Nah, untuk waktu kita menyusun desain ini, nggak sendirian Mbak Ulan, Mbak Fatra. Kita libatkan dan kita berkoordinasi dan kita komunikasi dengan berbagai pihak. Dengan pihak pemerintah, kita dengan Departemen Sosial, dengan Departemen Keuangan, dengan Seknek, sampai dengan Departemen HUM dan HAM. Nah, makanya kita dapatkanlah menampilkan di halaman muka, halaman depan tuh selalu ada tokoh pahlawan nasional. Nah, untuk menghormati pahlawan nasional kemerdekaan, ya tentunya siapa lagi? Proklamator Soekarno dan Hatta. Ya. Nah, untuk Soekarno menempatkan Soekarno dan Hatta, kita minta izin sama ahli waris keluarga Soekarno dan Hatta. Disetujui, alhamdulillah. Nah, setelah itu apa? Kemudian ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh keputusan Presiden untuk menggunakan gambar foto pahlawan Soekarno-Hatta. Nah, kemudian ada lagi gambar-gambar yang lain. Selain pahlawan nasional, kita juga menampilkan yang namanya budaya daerah, baik tarian, alam maupun ornamen-ornamen lainnya. Nah, untuk desain ini kami tentunya dengan tiga tema tadi kami berkoordinasi lagi dengan fokus group discussion dengan siapa lagi? Tadi yang dengan pemerintah tadi, dengan sejarawan, dengan budayawan sampai dengan pemerintah daerah. Karena mewakili kebinekaan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat halaman belakang, itulah gambar desain yang kita menggambarkan tentang kebinekaan kita. Nah, jadi desain pertama di halaman muka menggambarkan tentang rasa syukur kemerdekaan, digambarkan apa? Adalah peristiwa pengibaran bendera merah putih pada waktu 17 Agustus 1845. Kemudian kita menggambarkan dengan tokoh pahlawan Soekarno-Hatta. Di belakang gambar Soekarno-Hatta ada namanya gambar gunungan, Mbak, warna hijau gunungan Jawa. Itu ada filosofinya, menggambarkan tentang permulaan atau pembuka lembaran baru. Itu menggambarkan 45 adalah permulaan lembaran baru bangsa Indonesia. Kan kira-kira gitu. Nah, kemudian di halaman depan juga digambarkan tentang hasil pembangunan. Ada MRT, ada jembatan Yutefa di Papua, dan kemudian juga ada jalan tol yang menunjukkan kemajuan infrastruktur. Sehingga gambar muka itu menggambarkan kemerdekaan dan hasil pembangunan selama 75 tahun. Jadi filosofinya begitu. Nah, kalau ke belakang, halaman belakang gimana? Nah, halaman belakang kita menunjukkan dua tema. Memperteguh kebinekaan. Nah, memperteguh kebinekaan, apa yang dimunculkan? Pertama adalah gambar pakaian adat. Pakaian adat. Nah, ada 9 pakaian adat yang dikenakan oleh anak-anak Indonesia. Nah, pakaian adat ini adalah pakaian yang belum pernah dimunculkan dalam mata uang sebelumnya.
Nah, dia mewakili, ya gitu. Nah, dia mewakili wilayah barat. Mana aja nih wilayah barat? Pertama Nanggroe, Aceh, Darussalam. Kedua adalah Riau. Ketiga adalah Jawa Tengah. Kemudian wilayah tengah siapa saja? Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Terakhir wilayah timur. Wilayah timur diwakili oleh siapa? Dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Sehingga kelihatanlah kebinekaan di Indonesia ini. Nah, kebinekaan kedua yang ditunjukkan apa? Dengan batik Nusantara, Mbak. Ada tiga batik Nusantara yang kita tampilkan di sini. Pertama adalah tenun geringsing dari Bali. Nah, ada tenun geringsing. Setelah tenun, apalagi kita tampilkan batik kaung. Batik kaung di benang pengaman kita. Nah, ketiga adalah apa? Songket. Songket Sumatera Selatan. Jadi kalau batik Nusantara itu tenun, batik, dan songket kita munculkan. Nah, terakhir tema ketiga nih, menyongsong masa depan gemilang. Nah, kita tampilkan dengan sebuah pertama apa? Menggambar adanya gambaran satelit, Mbak. Satelit merah putih. Nah, satelit merah putih itu menggambarkan jembatan komunikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian ada lagi gambar peta, Mbak. Ada peta Indonesia warna emas pada bola dunia yang menggambarkan tentang peran strategis Indonesia dalam kancah global. Nah, gitu loh. Kemudian ada lagi anak-anak, Mbak. Anak-anak 9 orang tadi yang mengenang pakaian adat. Nah, anak-anak ini menggambarkan tentang SDM unggul Indonesia di era Indonesia maju nanti. Jadi filosofinya luar biasa, Mbak. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi uang ini cerita banyak. Pak Almarison, dengar-dengar nih sebelumnya tuh ada desain yang menyertakan wajah Gus Dur, benar nggak sih? Oh, enggak ada itu, enggak ada. Ini yang pokoknya kemarin pada waktu launching tanggal 17 Agustus 2020, di mana Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan meresmikan, dan pada saat itulah uang peringatan kemerdekaan ini sah berlaku sebagai alat pembayaran di masyarakat dan bisa digunakan sebagai transaksi. Dan bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, yang sekarang beredar di masyarakat, yaitu yang saya jelaskan tadi. Bukan gambar Gus Dur, jadi seperti itu. Tapi yang penting gini loh, Mbak Fatra, orang bilang, oh ini kan uangnya uang souvenir, katanya ini uang hanya untuk disimpan. Bukan, ini adalah alat pembayaran yang sah. Jadi pada saat di launching tanggal 7 Agustus, dia sebagai alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia. Nah, cuman karena ini diterbitkan 25 tahun sekali, bisa jadi masyarakat, karena ini uangnya uang jarang-jarangan ya, apa-apa uangnya. Sayang, nggak dipakai, aku simpen-simpen aja. Ya, itu dong haknya masyarakat ya, untuk disimpan sebagai sebuah apa kenang-kenangan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau belanjakan, ya boleh. Kira-kira gitu, Mbak. Bisa, Mbak. Wow. Nah, Pak, tadi kan selama 25 tahun ke depan, jadi sebenarnya ada masa berlakunya ya uang ini, Pak? Ya, dia berlaku sampai dengan 25 tahun ke depan, sampai dengan diterbitkannya uang peringatan kemerdekaan yang nanti baru tahun nanti. Ya baru nanti yang ke berarti yang ke 100, Mbak. Ya, kalau nanti 25 tahun lagi kan kira-kira begitu. Wow. Mbak Malison, tanggapannya nih gimana nih kalau misalkan yang saya sempat baca gitu ya, ada beberapa kayak e-commerce gitu yang menjual uang ini dengan harga puluhan juta, gimana? Jadi gini, Mbak, kita bagaimanapun tidak bisa menghindari yang namanya jual beli di masyarakat, ya kan? Ya. Masyarakat melihat segala sesuatu itu seperti itu, kemudian dijadikan komoditi untuk dijual, ya seperti itu. Itu memang kita tidak bisa hindari seperti itu. Tetapi apakah terjadi jual beli kan tergantung kesepakatan antar pembeli dan penjual, kan kira-kira begitu, Pak. Ya, intinya. Nah, bagi kami Bank Indonesia, Pak, bagi kami Bank Indonesia adalah bagaimana kami menyediakan uang peringatan kemerdekaan ini kepada masyarakat ya secara cepat dan terdistribusi dengan merata kepada masyarakat. Nah, kami kan yang tadi saya sampaikan bahwa Bank Indonesia mencetak 75 juta lembar uang peringatan kemerdekaan ini. Dan ini juga penukarannya tadi melalui KTP, dan itu secara best practice itu adalah 30% dari jumlah penduduk. Nah, kita itu sudah cukup besar di atas 30%, sehingga masyarakat tidak perlu takut nanti nggak kebagian. Tunggu saja nanti ada waktunya masyarakat bisa menukar sehingga bisa mendapatkan uang 75.000 ini. Kira-kira begitu, Mbak. Ini kan kalau jual beli kan biasa karena masih belum banyak ya, Mbak ya. Orang langsung mencoba seperti itu. Nanti akhirnya cara mendapatkannya ya. Ternyata, nanti itu. Iya.
daripada bayar pakai puluhan juta rupiah. Iya, 75.000, makanya harganya juga berapa harganya yang ditukar? Harganya yang ditukar oleh masyarakat ke BI sama 75.000 rupiah. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau nukar ke BI 75.000 rupiah. Jadi tidak ada perbedaan harga. Kan kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak, katanya ada teknologi yang beda nih yang digunakan dalam pembuatan uang 75.000 rupiah ini. Bisa diceritain nggak, Pak? Benar nggak? Nah, filosofinya gini, Mbak, yang saya katakan tadi, bahwa rupiah ini merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Nah, karena dia simbol kedaulatan negara, otomatis kita harus jaga marwah dan kewibawaannya. Nah, salah satu menjaga marwah dan kewibawaannya apa? Kita memperkuat dan mengembangkan yang namanya unsur pengaman. Feature security-nya, sehingga tidak ada orang bisa memalsukan atau sulit dipalsukan, kira-kira begitu. Nah, untuk uang pecahan, uang kertas peringatan kemerdekaan 70 tahun ini, kita sudah tingkatkan dan kita kembangkan security feature-nya. Paling tidak ada tiga, Mbak. Pertama adalah yang namanya watermark atau gambar air. Kita kan suka lihat kalau di uang tuh suka apa? Kayak ada gambar pahlawan yang dalam kertas itu. Kalau diterawang sedikit. Nah, sekarang gambar air atau watermark itu kalau sekarang lebih jelas gambarnya, Mbak. Lebih jelas gambarnya dan kemudian lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Dan ini teknologi kita menggunakan teknologi tertinggi yang sulit dipalsukan oleh orang lain. Kira-kira begitu. Kedua yang kita pasang juga apa, Mbak? Itu yang namanya di benang pengaman, Mbak. Suka ada benang pengaman, kita menggunakan namanya teknologi micro lenses, yaitu benang pengaman yang itu menggunakan efek bergerak di batik kaungnya itu. Dia efeknya bergerak, Mbak. Itu teknologi tertinggi saat ini dan saat ini belum pernah ditemukan pemalsuannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ketiga apa? Di depan halaman di lembar depan itu kita ada namanya gambar bunga bunga anggrek puspa pesona di mana kita menggunakan namanya color shifting ink, warna yang bisa bergerak, Mbak. Warna itu bisa bergerak, efek dinamis. Nah, itu teknologi tertinggi yang belum ditemukan pemalsuannya. Jadi ini kita menggunakan teknologi tertinggi sehingga masyarakat mudah mengenalnya. Kemudian tampilannya bagus, dan itu belum pernah ditemukan pemalsuannya. Ini yang kita jaga sekali, Mak Marwah itu, Mak. Kira-kira begitu. Wow, itu luar biasa. Detektornya juga ini ya, tersendiri juga, Pak. Iya, jadi dari sisi dari Bank Indonesia, masyarakat untuk mengenalkan biasa 3D, Mbak, ya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, yang tadi saya ngomongkan, 3D itu ya, kira-kira gitu. Nah, kalau yang namanya tadi, dilihat kan udah tadi yang saya katakan yang gambar tiga tadi diterawang yang tadi dilihat tadi tambah mata airnya termasuk tadi diraba, Mbak, ada tempat-tempat tertentu yang kita cetaknya kasar Mbak di angka 75.000 di gambar Soekarno Hatta di narasi frasa Bank Indonesia negara kesatuan Indonesia semuanya kasar itu sulit dipasukan orang lain. Nah, teknologinya seperti apa untuk mengidentifikasinya? Kita teknologinya dengan 3 level, Mbak. Level pertama yang saya katakan tadi yang masyarakat cukup dengan 3D saja, dilihat, diraba dan terawang. Kemudian ada level 2 pihak perbankan. Itu menggunakan yang namanya alat tertentu, paling tidak seperti yang namanya ultraviolet ya gitu. Nah, ketiga baru yang tertinggi adalah di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia saya nggak boleh cerita karena kan rahasia dapur, rahasia rumah tangga ya. Ya kita menggunakan teknologi seperti itu. Yang intinya level pertama aja sangat sulit dan belum ditemukan pemalsuannya. Kira-kira seperti itu. Keren banget berarti ya waktu ngomong-ngomong nih Pak Marlison, ini lagi heboh juga ya di media sosial banyak yang bilang dari pakaian adat itu ada yang ada Cina. Itu berarti salah ya? Nah, di gambar anak-anak itu yang tengah itu ada satu gambar anak-anak yang menggunakan satu pakaian adat yang orang tidak pernah tahu. Loh, ini kok kayak pakaian dari Cina, dia bilang begitu. Nah, itu adalah pakaian adat dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Baru dengar kan? Baru tahu kan? Nah, Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang termuda di Indonesia. Yang baru kan. Nah, pakaian adat mereka adalah yang namanya suku tidung. Pakaian adat suku tidung. Nah, itulah pakaian adat Kalimantan suku tidung. Nah, memilih pakaian-pakaian adat dari beberapa daerah tersebut juga nggak sembarangan kita yang saya katakan tadi. Ngomong sama sejarawan, sama budayawan.
Terus kita ke pemerintah daerah nih, pemerintah daerah Kalimantan Utara, kita bicara dengan dinas pendidikan dan kebudayaannya, sampai kita juga ngomong sampai unit pelaksana teknis adat suku Tidung. Oh, dapatlah gambar itu suku Tidung. Oh, itulah suku Tidung, pakaian adat dari Kalimantan Utara. Jadi justru dengan begitu orang bilang, jadi itu bukan pakaian Cina, itu pakaian asli adat Indonesia. Dan justru kita jadi tahu sekarang, oh itu loh pakaian adat, apa pakaian adat Kalimantan Utara, ternyata Indonesia kaya. Indonesia sangat punya kebinekaan yang sangat luar biasa. Kan kira-kira begitu. Jadi itu pakaian adat Indonesia asli. Asli ya. Jadi asli. Jadi tambah ilmu pengetahuan nih gara-gara pengetahuan. Nah, sekarang masyarakat suku Tidung jadi bergembira karena jadi tahu ya, semua orang jadi tahu inilah suku Tidung pakaian adatnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ramai. Mungkin nanti Fatra bisa pakai baju adat suku Tidung. Suku Tidung. Coba cari dan di Google, suku Tidung gitu. Iya. Pak, penasaran deh, Pak. Siapa sih Pak yang pertama mendapatkan uang Rp75.000 ini? Apakah Bapaknya? Yang jelas yang pertama kali menerima adalah keluarga dari proklamator Soekarno-Hatta. Oke. Ya, yang pada saat launching kemarin secara simbolis Bapak Gubernur Bank Indonesia menyerahkan kepada wakil dari keluarga Soekarno-Hatta yaitu Bapak Guntur Soekarno-Hatta. Kedua, bersamaan juga Ibu Menteri Keuangan menyerahkan kepada wakil dari keluarga Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yaitu siapa? Ibu Mutia Hatta. Ya, cuman karena COVID ya tentunya kita kasih secara virtual, tapi visinya mereka lah berdua yang pertama kali terima. Kan kayak gitu. Jadi punya filosofi simbol, punya filosofi dan simbol gitu, kira-kira begitu. Aduh, dengerin Bapak Marlison Hakim jadi beneran pengen loh dapetin uang 75.000-nya Pak. Itu nggak ada ini ya Pak, kemungkinan buat di gojekin gitu. Harus datang ya Pak. Malah nanti kita tunggu Mbak Ulan sama Fatra lalu ke RBI nantilah. Kira-kira gimana nih? Lebaran gitu kan bisa dapat uang 75.000 nih. Sangat terbatas itu. Iya. Dan angkanya juga agak menarik kan, belum pernah kan antara 50 ribu dan 100 ribu. Nah, masyarakat juga suka nanya sama Ulan, loh kenapa sih nolnya kecil, beda dengan yang nol-nol sebelumnya. Nah, yang saya katakan tadi, karena kita berangkat dari 75 tahun kemerdekaan RI, maka ikon 75 harus kita harus menjadi pegangan kita. Tonjolkan begitu Pak ya. 75 kita tonjolkan, kan kira-kira seperti itu, nolnya kita kecilkan. Kemudian apa? Tadi 75 juta lembar. Ya kan kira-kira seperti itu. Jadi kita cetak seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa masyarakat di seluruh Nusantara itu kita sudah siapkan untuk pengedaran uang ini melalui kantor-kantor Bank Indonesia. Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia, di pelosok Papua, di pelosok Kupang sudah mereka bisa melakukan penukaran di Bank Indonesia selain tentunya di Jakarta sebagai ibu kota. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi nih Pak ya, kalau sekarang di ATM nih tanggal tua uangnya kurang dari 100 ribu, udah bisa nih ngambil 75 ribu. Ya nanti kalau sahabatnya sudah berkembang. Ya, ada lagi ini kadang masyarakat bertanya, apakah ini cetak baru? Oh bukan, karena ini adalah cetak baru ya uang? Bukan, ini adalah bagian daripada rencana cetak rutin setiap tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan namanya asumsi ekonomi. Kira-kira seperti itu. Jadi hal yang rutin yang kita lakukan. Cuman yang membedakan tahun ini pada saat percetakan tahun ini, kita 75 juta diantaranya adalah dalam bentuk edisi khusus 75 tahun kemerdekaan RI. Kan kira-kira begitu. Jadi tidak menambah yang namanya likuiditas atau uang. Jumlahnya tidak ditambah ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang udah ada berapa banyak yang ini? Yang mesen, yang beli, yang nukar? Yang jelas sampai dengan tanggal 10 itu Mbak, sampai dengan tanggal 10 September kemarin sore sudah tercatat sebanyak 6.750 orang seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, itu aplikasinya kemarin memang karena kita baru buka sampai 10 hari ke depan, Mbak. Jadi waktu baru buka kira-kira berapa jam itu sudah full. Nah, sekarang ini karena peminat cukup banyak, dari yang semula 10 hari, sekarang kita buka sampai dengan akhir September. Kira-kira begitu. Setelah akhir September nanti udah full, ya kita buka lagi sampai seterusnya. Sampai uang itu habis. Kira-kira gitu, Mbak.
Jadi ini masyarakat aja yang akan. Iya. Habis ini Mbak segeralah, habis ini segera aja kita aplikasi langsung ke sana. Mbak. Oke, baik. Oke, makasih banget nih Pak Morrison. Terima kasih banyak. Lo mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan ini dan diterima oleh masyarakat dengan baik, Mbak Bulan, Mbak Fatra ya. Mudah-mudahan. Jadi nggak ada lagi yang pis tentang uang 75.000 ya. Baik Pak Morrison, terima kasih atas waktunya sudah meet up dengan kita. Sehat selalu. Kasih. Kembali. Terima kasih Mbak Bulan, Mbak Fatra. Assalamualaikum. Selamat bekerja. Sehat selamat kita semua. Terima kasih. Wow, langsung deh banget kita nih. Langsung ini pesan KTP mana KTP? Kayak abis selesai meet up ini kita akan coba untuk pesan uang itu ya supaya bisa tuh mendapatkan uang yang limited edition itu Fatra. 75 juta limited buat 75.000. Jadi salah tuh kalau bilang nolnya mana, nolnya glinting ya, ternyata memang sengaja 75.000-nya itu 75-nya yang ditonjolkan. Oke deh, mudah-mudahan informasi tadi seputar uang 75.000 ini bisa bermanfaat ya bagi kalian yang mau mendapatkan uang 75.000 rupiah itu. Oke, sampai di sini meet up kali ini. Jangan sampai lewatkan meet up yang akan datang masih sama gua Fatra dan Wulan, pastinya dengan meet up yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Dadah. Bye.